sekolah di Kota Bandung yang boleh melakukan kegiatan tatap muka. Setelah mendapatkan keluhan dari warga, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya memperbolehkan sekolah di 257 kecamatan di Jawa Barat melakukan kegiatan tatap muka. Ke-257 kecamatan tersebut masuk zona hijau dan belum pernah ada kasus COVID-19 hingga saat ini. Ridwan Kamil pun menegaskan untuk awal hanya SMA dan SMK di wilayah tersebut yang diperbolehkan melakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM secara tatap muka. Jika dalam 14 hari tetap tidak ada kasus COVID-19 di kecamatan sekolah tersebut, maka sekolah tingkat menengah pertama pun diperbolehkan untuk melakukan KBM tatap muka. 14 hari setelah itu barulah sekolah dasar yang boleh melakukan KBM tatap muka. Adalah yang usia logika masih sudah baik, yaitu SMA dan SMK ya. Nanti setelah kurang lebih 7 hari atau 14 hari, tidak ada masalah, semua baik, baru level SMP. Nanti SMP juga terkendali, tidak tukeran masker, tidak pahibut, ya, nggak jelas di situasi pasca sekolah, baru masuk ke SDTK. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, di antara 257 kecamatan tersebut, tidak satu pun berlokasi di Kota Bandung maupun Depok. Tapi di antaranya ada 4 kecamatan di Kabupaten Bandung, Majalengka hingga Cirebon. Dedi menambahkan, KBM tatap muka yang boleh dilakukan pun masih dibatasi dengan pola blended learning. Ada 257 ada datanya. Itu tersebar. Kabupaten Bandung ada 4. Kota Bandung tidak ada, Kota Depok tidak ada, Majalengka ada, Cirebon ada, datanya ada. Tetapi rencana kegiatan tatap mukanya kita lakukan secara piloting karena dengan pola pendidikannya, dengan pola tatap mukanya itu menggunakan blended learning. Jadi blended learning itu begini. Tatap muka dilakukan untuk memperkuat pada saat di minggu depannya mereka melakukan daring. Khusus SMK, tatap muka dilakukan untuk praktek. Karena nanti belajar daringnya tetap di rumah. Jadi tatap muka itu untuk mendukung itu nanti akan kita evaluasi selama kurang lebih 2 bulan. Karena masih sistemnya minggu ini sekolah, minggu depan belajar di rumah. Gubernur pun berharap kecamatan lainnya bisa menjadi zona hijau dengan setidaknya dalam waktu 3 bulan tidak ada kasus COVID-19. Dengan begitu sekolah di kecamatan tersebut pun bisa melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Budi Hartati, Bandung TV.